Aduh, capek ya gue. Sumpah, ngeri banget dah. Kalian coba chill join DC Mas deh ya. Pertopikannya nggak cocok guys. Ih kayak geli gitu gak sih aku ngeliat-ngeliat reptil-reptil gitu kayak geli banget gitu kayak ih. Kayak merinding gitu rasanya. Apa nih? Oh. Malu aku anjir. Apa sih? Mending ini daripada ular. Ih, sama aja anjir gelinya sumpah. Geli geli geli. Relax, tarik napas panjang. Lemesin, lemesin, tarik napas, buang pelan. Malu gua. Malu, malu. MPL, MPL. Masih ada gorengan bakwan ponti itu. Gak sakit kah buat nelen? Sakit tapi enak. Unik, unik, unik. Tapi udah minum obat kan ya? Yang penting udah ada obatnya. Apa? Yang penting udah ada obatnya kan ya? Iya, ih gak boleh minum cola-cola loh. Katanya dokter. Dokter itu harus minumnya yang sehat. Aduh. Sapiku masuk ke rumah anjir. Aduh. Aduh bentar guys, siapa guys? Aduh, aduh. Hah? Apa sih? Sumpah si Jacksonnya sih. Got your ass. Blinking and shit. Bodoh amat anjir, Jacksy, Jacksy. Capek. Tambahnya milih nikah cepat atau lulus cepat? Lulus cepat lah. Masya Allah, berarti belum ada pemikiran buat mau nikah gitu ya? Ya kerja dulu, masa mau jualan popes? Gak boleh sembarangan loh mbak, itu profesi orang loh. Emang gak tahu, ibu saya tuh jualan popes loh. Anaknya sekarang nih, abang saya di UI. Oh di UI? Adik saya di IPB. Di IPB? Kuliah? Jualan popes juga sih. Sama dong, blok. Mbaknya milih nikah cepat atau lulus cepat? Lulus cepat lah. Masya Allah, berarti belum ada pemikiran buat menikah gitu ya? Ya kerja dulu, masa mau jualan popes? Gak boleh sembarangan loh mbak, itu profesi orang loh. Emang gak tahu ibu saya tuh jualan popes loh. Anaknya sekarang nih, abang saya di UI. Oh di UI? Adik saya di IPB. Di IPB? Kuliah? Jualan popes juga sih. Capek. Apa lo mau tekan-tekan di gue? Tahu bahasa Jakarta apa tidak? Tahu. Contohin tahu, kalimat Jakarta. Aduh, jangan deh kalau dipaksa-paksain ngomong Jakartanya. Gue punya teman orang Jawa. Gue juga orang Jawa, keturunan Jawa.
Cuman mungkin teman gue ini adalah orang yang mungkin sedari lahir sampai dia gede tuh di Jawa. Otomatis bahasa Jawanya tuh kental banget gitu loh. Medoknya kental banget. Betul. Nah, kalau kita di Jakarta kan biasa ya kita ngomong anjing-anjing gitu. Ngadol mulu anjing gitu-gitu kan biasa gitu ya. Nah, teman gue yang dari Jawa ini tuh pas gue baru datang tiba-tiba ngide ngomong pakai bahasa Jakarta juga yang kasar. Dit, dari mana lu anjing? Anjing lu, Dit. Gue sontak kaget digituin. Gue biasa dianjingin juga sama teman gue, cuman kok dia ini berasa kasar banget ngomong gitu sama gue. Gak ada angin, gak ada hujan gitu. Gue nganggep dia itu tuh anjing. Kasian. Oke, boleh gue pengen budak berat ideal buat tinggi sosmednya berapa ya? Sekitar 60-59 lah antara itu. Ternyata suara gue tuh rada-rada rendah. Jadi I will maybe try it next time, tapi for now. Wah. Wah. Cilu. Wah. Wah. Siapa Wan Cupu? Kata siapa Wan Cupu? Jago gitu dikatain cupu. Tuh. Wan kena hujat. Kalau mau hujat dia, hujat aku aja guys. Kalau mau hujat dia, hujat aku aja guys. Nggak usah bebek kuning. Hujat aku aja Eva Spams kalau Wan mainnya jelek. Aku aja, aku. Aku aja. Berapa banyak di antara kita stress over nothing? Memang betul hidup kita ada masalah, tapi stres kita bukan dari masalah hidup kita. Stres kita itu dari kekhawatiran kita. Stres kita itu dari ketakutan kita. Stres kita itu dari pikiran kita yang enggak-enggak. Pikiran kita yang terlalu jauh atau overthinking. Kalau Tuhan bilang sama kita jangan takut atau jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan suruh kita berpikiran positif. Itu karena Tuhan melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Ini yang paling saya concern. Benar-benar. Tapi susah gak ya? Dia jatuh dari kasur, tanah kejepit pintu, ketimpa pintu lagi.